Sorry, aku punya left tak cukup wide. Mana ada je lah eh. Alright, so ni ada lampu. Okay, aku pinjam member aku punya. Brand dia Godox. Godox SL60. 60 watt lah kot. Okay, so ni Godox. Then actually ada satu lagi. Actually ada satu lagi ni. Ni aku punya. Tapi agak kecil sikit. So, yalah, member aku bagi picture, so aku pakai je. Okay, ni tingkap aku. Dan ni kalau korang perasan, aku punya normal setup lah. Punya meja, kursi aku. So ada rak almari kat situ. Okay, macam mana aku setup. First, kalau aku shoot siang, aku akan tutup tingkap ni. Okay, aku akan block out sebab aku ada beli langsir ni. Dia macam dia boleh block 90% kot, 90% cahaya kot. So aku beli langsir ni. Tapi sebabkan tak ada drill, aku pakai pakai cable tie je dulu. Okay, so aku akan tutup ni. Korang tengok macam mana. Alright, okay, aku tutup ni. Memang dah, kalau ikutkan lah, memang dah completely gelap lah. Depend pada cahaya dekat pintu tu je. So disebabkan gelap sangat, aku buka lampu, lampu biasa. Then sambil aku set up tutup langsir ni lah. Alright, okay, just make sure aku tutup jugalah tingkap. Sebab normally kalau siang bising sikit lah. Okay, tingkap dah tutup. Aku nak set up aku punya setting macam biasa lah. Okay, so sebabkan aku punya meja ni, meja ni dekat sini. Aku akan letak tripod dekat depan ni lah. So dia akan ikutkan view macam ni lah normally. Okay, so pasang dulu dia punya, dia punya apa eh, dia punya base plate dia. Then aku letak dekat tripod lah. So aku punya, aku punya setup pakai lens Sigma yang macam biasa, lens Sigma 30mm dengan USR lah. So just make sure, make sure dia ketat. Okay, and then dia label lah. Okay, so aku dah set up aku punya framing lebih kurang. Tapi yang tak cukupnya adalah lighting. Okay, sekarang ni aku pakai lighting ni je. Okay, lighting daripada lampu biasa, lampu bilik. So normally ni aku punya key light. So aku akan kamera kat sini. Okay, so aku akan set up key light aku lebih kurang dekat dekat area sini lah. So dia akan bounce daripada tepi je. And then dekat tepi ni aku ada lampu. Okay, aku ada lampu, lampu meja. Lepas tu dekat belakang ni ada lampu macam LED strip lah, aku ada beli itu. So dia akan untuk background tu dia akan naik sikit lah. And then lastly aku ada lampu satu lagi. Okay, actually aku tak harapkan sangat lampu meja ni sebab dia tak cukup kuat. Aku lebih depend pada lampu yang ni lah. Nanti aku bagi, aku bagi link semua. So korang boleh usah tengok lah kalau korang nak beli ke apa kan. So at least yang ni lagi, lagi kuat sikit lah untuk, untuk kita panggil rim light lah, untuk untuk kita tambahkan separation subjek dengan background pakai ini. So aku akan tutup lampu yang ni. And then aku akan buka satu-satu lampu, so korang boleh check lah. Okay, aku akan tutup lampu. And then aku akan buka lampu-lampu ni je. So korang boleh tengok dia punya different lah.
Okey, ni aku dah tutup lampu memang komplit di gelap. Tingkap pun dah tutup. So sekarang ni ada brightness daripada monitor aku saja. Kalau ikutkan logik memang tak cukup lah. So aku akan buka kita punya main light, dan aku akan buka kita punya untuk key light dan dekat background atau ataupun kita panggil ambience aku. Okey, aku buka dulu. Okey. Macam terang sangatlah dia punya ISO tu. Okey, jap. Aku adjust sikit. Kita balik ni. Teruskan ISO 200. Okey. So ni adalah satu lampu je. So aku punya main light. So aku tunjuk sikit lah. So lampu ni bapak besar gila. So dia dah masuk dekat meja aku dah. So kat sana aku punya kamera, dan dekat sini aku punya light. So aku akan on lampu background dulu. So lampu background dulu, and then baru kita on kita punya rim light. So tengok dia punya effect dia. So aku akan on lampu belakang. Okay, so dia akan tambah sikit dia punya mood lah. Tapi dekat sini still gelap sangat lagi. So aku akan tambah rim light. So dia akan terangkan sikit lah belah sini, kalau tak dramatik sangat bagi aku. So aku on dulu dia punya ni. And then yep. So lebih kurang lah. So tak adalah nampak macam completely gelap. So let's say aku off. Okay, tutup pakai buku ni lah, senang. Okay, ni let's say aku off, then aku on. So nampak dia punya beza sikit lah bagi aku. Actually lampu-lampu ni pun boleh tukar-tukar color, tapi bagi aku at least yang ni kena ikutkan daylight. Maksudnya aku pakai 5500, so sama dengan dekat dalam kamera. So kalau yang tengok, korang tengok ni. Okay, ni SOC, tak ada edit. And then selepas aku edit, so jadi macam ni lah. Dia punya color, dia punya warm tu aku kurangkan sikit. Saturation biasa aku akan kurangkan sikit. And then sharpness pun biasa aku kurangkan sikit. Sebab pakai Sigma dengan EOS R ni, sharpness dia lain macam sikit lah. Terang sangat lah bagi aku. Dia terlampau sharp. Walaupun shoot dengan Quick D, 1080, bukan 4K, tapi dia punya sharpness tu terang lah. Setakat tu saja bagi aku untuk setup lighting ni. Aku akan bagi link dekat bawah, ataupun korang boleh drop komen tanya kalau korang berminat nak beli setup lampu yang ni. Cuma yang ni agak overkill lah bagi aku, sebab ni pun member aku punya. Aku biasa pakai yang tadi, yang first tu, yang kecil je. Korang boleh tengok refer dekat video aku yang awal-awal, memang pakai lighting tu. Okay je lah, cumanya dia tak diffuse macam yang ni lah. Yang ni, kalau aku dekat sikit pun dia punya shadow dia still still cantik lah, still tak ada high lah. Dia punya contrast dia still smooth dekat skin tone apa semua. Okay, aku just buat testing sikit lagi untuk korang. So let's say tak ada background. Tak ada background, lampu background. So dia agak moody. Kalau kita tambah background, dia akan jadi, alamak, tak hidup lah. Okay, so dia akan hidup balik lah. Let's say kalau tak pakai key light ni, korang tengok macam ni. Ini kalau tak pakai key light, tak pakai kita punya main light, ini je lah yang kita dapat. Boleh pakai yang ni, cumanya dia tak adalah soft macam kita punya main sensor. Lagi pun yang ni pun aku dim sikit. Aku pakai 10% je. So let's say kalau aku crank sampai 100%, agak terang lah. Ni pun baru 50%. 50% pun dah terang kau lah. Tapi dia tak soft macam lighting kita punya main light tadi. So setakat itu sahaja.
harap korang boleh faham. Apa-apa boleh drop komen. Agak dramatik sikit. Assalamualaikum. Tinggi jumpa lagi. Peace out.